There's nowhere else on earth I'd rather be. Here I am, it's just me and you. Tonight we make our dreams come true. It's a new world. Berbeda dengan apa yang dipahami atau yang sebenarnya tentang riba. Jadi riba itu macam-macam. Memang riba itu artinya, riba itu kan bahasa Arab, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Indonesia. Riba itu kan bahasa Arab. Riba itu artinya tambahan, ziyadah, tambahan. Jadi dalam perbankan ini yang digunakan adalah riba duyun, tambahan dalam hal jual beli, dalam pinjam-minjam. Dalam pinjam-minjam itu, kalau kamu tanya tentang itu, ya itu karena kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Wala ta'kulu riba, kamu tidak boleh memakan riba. Lain kan ulangnya begitu. Tapi yang saya bukan desain buku ya. Yang tanya sama desainnya. Tim sendiri yang melihat tentang bahwa beliau keberatan tentang partai MUI pada peribadi. Oh, ini banyak sudah jelas nggak Quran keberatan bagaimana? Mengingat, oh riba itu sudah ada dalam Quran atau gimana? Innal ladina yakuluna riba, kan ada riba kan? Layak kumuna illa kama yakunu alladhi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Ya innal ladhina yakuluna riba, orang-orang yang mendapatkan riba, layak kumuna, tidaklah dia akan bangkit besok. Layak kumuna illa kama yatakhab, besok itu seperti kesetanan, seperti orang gila, seperti orang gila besok. Layak kumuna illa kama yatakhabbat, karena seperti kesetanan itu, oh, seperti orang gila. Jadi tidak waras itu. Karena apa sebabnya dulu? Innaladina itu dari mana tuh? Inna kama yakumun ladhi atakhab. Dari kabin qalu, karena mereka itu dulu pernah mengatakan dalam di dunianya, karena berpendapat. Pernah mengatakan, pernah berpendapat. Nah, dari qalu innal bai'a mithl, jadi sama dan riba sama aja, enggak ada bedanya. Halal-halal aja gitu loh. Nah, ya gitu.
padahal wahallallahu ya wahallallahu. We are there to show you the way. Tapi pendetailnya itu banyak. Aku sendiri dalam pelajaran perbankan ya sebaiknya kita kembali kepada bank syariah, karena pada dasarnya pada umumnya umat Islam itu dituntut oleh agamanya. Di Indonesia dan di mana-mana kebanyakan itu umat Islam itu dalam masalah sosial itu belum menyesuaikan sepenuhnya dengan tuntunan agama. Oleh karena kewajiban kita kaum muda untuk mensosialisasikan khususnya pada dinas dan keluarga lingkungannya untuk menyesuaikan dirinya dengan tuntunan agama itu, dengan agama Islam ya kan, termasuk juga dalam bermuamalah itu loh, itu maksudnya begitu itu ya. Kan begitu kan ya. Nah, menyesuaikan sedikit demi sedikit. Oh, kalau perkawinan kan harus dengan Islam. Dari Bang Nasian, itu banyak macam-macam. Kalau menurut Bapak sendiri, bunga bank yang ada di Indonesia sekarang itu masuk riba apa? Itu ada tujuh, riba jali, riba jalili. Nah, pengertian riba jali itu? Riba jelas, riba jelas-jelas riba. Riba diun, dia pinjam-meminjam. Riba jahili karena pernah pada zaman jahili dipraktekkan. Pernah dikatakan bahwa nah riba di situ tafsirnya riba apa? Itu berdasarkan situasi pada masa itu, riba jali tadi, riba jahili, riba duyun pinjam meminjam. Yang dipraktekkan itu yang dilarang. Dalam praktek pada masa jahiliyah itu riba pinjam meminjam. Jadi mencekik itu. Kadang-kadang orang dipinjami. Cinta, aku mendengar nyanyian seribu dewa dewi cinta menggema dunia. Bila aku jatuh cinta, aku melihat matahari